Pencak silat atau dikenal silat adalah suatu seni bela diri tradisional Indonesia yang memperhatikan seni keindahan gerakan dalam setiap jurusnya. Pencak silat berasal dari dua kata, yakni pencak dan silat. Pengertian pencak ialah gerak dasar bela diri dan terikat dengan peraturan, sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Pencak silat Indonesia merupakan pusaka leluhur dan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan kehidupan bangsa Indonesia, yang di dalamnya memiliki aspek mental, spiritual, bela diri, seni, dan olahraga yang telah menjadi bagian budaya bangsa dan menjadi satu kesatuan seluruh jajaran pencak silat Indonesia, serta sebagai bagian integral dari ketahanan nasional Indonesia. Di UIN Saifuddin Zuhri sendiri, terdapat unit kegiatan mahasiswa bernama pencak silat yang diresmikan pada tanggal 27 Februari 2019. Kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, dan kesetiakawanan adalah sifat yang berada di unit kegiatan mahasiswa pencak silat UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di dalam UKM pencak silat UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto terdapat 3 divisi, yakni PSHT, Tapak Suci, dan Pagar Nusa. Mari bergabung bersama kami di UKM pencak silat UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencak silat adalah salah satu warisan budaya asli dari negara kita, yaitu Indonesia. UKM pencak silat UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri terdiri dari 3 perguruan. Yang pertama ada Persaudaraan Setia Hati Terate, yang kedua ada Tapak Suci, dan yang ketiga ada Pagar Nusa. Adanya UKM pencak silat bertujuan untuk mewadahi para atlet guna memberikan prestasi untuk kampus UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu sendiri. Baik berprestasi di kancah regional, nasional maupun internasional. Saya, Yudal Fahmi Syahwidi, selaku Ketua Umum UKM Pencak Silat UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, mengajak seluruh mahasiswa baru untuk menjaga tradisi ataupun budaya asli dari negara kita Indonesia dan berprestasi di dalamnya. UKM Pencak Silat UIN Saifuddin Zuhri, tangguh, sportif, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.